Dari mana perzinaan itu terjadi? Dimulai dari perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Dimulai dari aurat. Coba kebayang, zina wanita yang menutup aurat, nggak mungkin. Jika seorang wanita menutup aurat, benar karena Allah nggak mungkin melakukan zina. uang buka lehernya saja, dadanya saja, apalagi membuka wilayah tersebut, nggak mungkin. Hanya karena wah, tapi dia kan pakai cadar, kok berzina? Cadar-cadaran dia itu. Karena apa? Menutup aurat rasa malu kepada Allah. Kalau sudah wajah saja dijaga, badan dijaga, hal yang sangat pribadi tentu sangat dijaga. Maka sebetulnya dengan di saat semua wanita pada menutup aurat, maka kutailah kaum pria pun tentram aman. Seorang laki-laki berani jahil dan jahat karena dimulai dari wanita tersebut. Kalau wanita terhormat nggak akan berani macam-macam. Wanitanya perut yang kelihatan. Pernah suatu ketika saya di mobil lampu merah. Yang menemani kami itu anak-anak keker-keker. Kalau yang orang kayaknya jatuh. Pas di hadapan kami ada perempuan pakai motor. Perutnya kelihatan. Itu kan pernah gaya perut kelihatan. Perut kelihatan terus celananya melorot kayak gitu loh. Kelihatan kelihatan begitu. Kemudian ada pengamen. Lah pengamen lewat tuh sambil lewat tuh nyolek perutnya. Lah ini teman-teman yang di dalam mobil nih mau turun, oh dia sendiri buka perutnya mau ditolong gimana? Coba yang begitu karena pakai kerudung wah habis itu orang. Coba yang dicolek orang yang pakai kerudung pasti ditempeleng habis tuan. Coba yang di, yang dicolek siapa? Laki-laki yang sudah perempuan yang membuka perutnya. Jadi perempuan yang membuka auratnya sendiri sebelumnya dia telah merendahkan dirinya sendiri.